Kita awali ragam perkara. Seorang pasien rumah sakit jiwa Menur, Surabaya kabur dengan cara meloncat pagar rumah sakit. Petugas Satpol PP Pemkot Surabaya menjemput pria ODGJ ini setelah mendapat laporan dari pihak security apartemen Balai Hinggil. Kepada petugas, lelaki ini mengaku kabur dari rumah sakit jiwa Menur Surabaya pada Minggu malam. Dia kabur dengan cara memanjat pagar, lalu meloncat keluar dari rumah sakit jiwa Menur. Usai kabur dan tidak tahu harus kemana, pasien ini akhirnya sampai di area apartemen Balai Hinggil. Usai dijemput petugas Satpol PP, pria ODGJ ini dibawa ke Liponsos Keputih Sukolilo. Kok iso ojo? Mari, Mas. Jangan.